Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 624 mengambil nyawa kamu. Lisa bengong sejenak, ada sedikit tidak bisa dijelaskan. Tetapi Thomas Kinn memperlihatkan dia handphone sekilas, mentransfer adalah benar, benar-benar mentransfer dia satu miliar. Kakak kamu ada sesuatu maka tanyakan saja, aku berjanji memberitahu segalanya yang aku tahu. Aku bertanya pada kamu, kekasih filbert Gao di tempat kalian sini, siapa namanya? Lisa mengerutkan kening, tidak menyangka Thomas Kinn ternyata bertanya masalah ini, ini benar-benar membuat dia agak sulit untuk mengatakannya. Pisau di tangan Thomas Kin sedikit bertenaga, tiba-tiba ada kesakitan di lehernya. Aku katakan aku katakan. Memaksa ditambah godaan pada awalnya adalah cara terbaik, sudah mendapatkan satu miliar, pisaunya juga masih ada di leher, Lisa tentu saja tidak berani tidak mengatakan. Kekasih Kak Filbert adalah manajer kita, bernama Nancy, Dulu juga adalah teknisi kita di sini. Sekarang telah dikontrak oleh Kak Filbert, langsung menjadi manajer. Baik, aku bertanya, kamu, Nancy, ini di kamar mana sekarang? Lisa terkejut sesaat. Untuk apa kamu bertanya ini? Thomas kin ketawa mengejek, kelihatannya Lisa ini benar-benar tidak tahu. Filbert, gao telah datang. Filbert, gao, orang ini memang sangat berhati-hati dalam bertindak sesuatu. Gadis-gadis di toko ini bahkan tidak tahu bahwa dia telah datang, jika bukan Samuel Duan telah menghabiskan banyak uang mencari tahu, kira-kira juga sangat sulit mengetahui. Pisau di tangan Thomas Kin mendekat lagi, aku perlu tahu lokasi kamar Nancy sekarang. Lisa menggigil sebentar, berkata dengan cepat, baik-baik-baik, Aku membantu kamu bertanya. Kamu tunggu sebentar. Setelah berbicara, Lisa mengambil telepon, memutar sebuah nomor ponsel, berbunyi beberapa kali. Suara seorang pria menyebar dari sisi lain. Halo, Kak Sun. Aku adalah Lisa. Lisa, kenapa kamu menelepon handphone aku? Ada urusan apa, Kak Sun? Aku menanyakan sesuatu hal pada kamu. Di kamar mana, Kak Nancy beristirahat sekarang. Ini, ini aku juga tidak tahu. Kak Sun ragu-ragu, sangat jelas adalah tahu, tetapi sama sekali tidak bersiap-siap untuk mengatakan. Lisa berkata, 'Kak Sun, bukankah kamu selalu ingin tidur dengan aku? Kamu membantu aku sekali malam ini, aku tidak pergi bekerja menemani kamu.' Kak Sun ragu-ragu, sebentar, baiklah tetapi kamu jangan memberitahu orang lain, Kak Nancy di 31.5, seharusnya di sebelah kamu. Setelah berbicara, Lisa langsung menutup telepon. Thomas Kin mengangkat kepala melihat ke dinding sekilas, ternyata Filbert Gao sedang menikmati di sebelah. Efek kedap suara kamar ini sepertinya benar-benar sangat bagus, dia bahkan tidak mendengar suara apapun. Menepuk dengan tangan, Memukul di leher Lisa langsung menyebabkan dia pingsan. Setelah itu, Thomas Kinn mengetuk dinding dengan ringan. Setelah membuat keputusan, satu kaki menendang ke sana. Suara ledakan keras, dinding yang sangat kokoh ini langsung ditendang terbuka oleh Thomas Kinn. Namun, dinding ini bukanlah dinding bata biasa, melainkan dinding penahan beban dengan ada batang baja di dalamnya. Tidak heran isolasi suaranya begitu bagus. Tetapi meskipun demikian, tembok ini tetap ditendang terbuka oleh Thomas Kinn. Suara raungan, sebuah lubang besar muncul di dinding, di depan mata terlihat sebuah ranjang besar yang mewah. Di atas ranjang seorang pria dan seorang wanita sedang di dalam selimut, melakukan masalah yang biasa orang lakukan itu, hal yang paling lucu adalah ada dua pengawal berdiri dengan punggung menghadap mereka di depan ranjang, Bahkan melakukan hal semacam ini juga membawa pengawal di sekitar. Kelihatan Filbert, Gau ini benar-benar sangat waspada. Setelah Thomaskin menerobos dinding, Filbert, Gau menutupi selimut, tangannya memegang pistol di bawah bantal. "Siapa kamu?" Thomaskin ketawa mengejek orang yang mengambil nyawa kamu. Filbert Gau ketawa mengejek, "Hanya kamu." Setelah berbicara langsung mengangkat tangannya dan menembaknya. Bab 624 mengambil nyawa kamu. Lisa bengong sejenak, ada sedikit tidak bisa dijelaskan, tetapi Thomas King memperlihatkan dia handphone sekilas, mentransfer adalah benar, benar-benar mentransfer dia satu miliar. Kakak kamu ada sesuatu maka tanyakan saja, aku berjanji memberitahu segalanya yang aku tahu. Aku bertanya pada kamu, Kekasih Filbert, gao di tempat kalian sini. Siapa namanya? Lisa mengerutkan kening, tidak menyangka Thomas Kin ternyata bertanya masalah ini. Ini benar-benar membuat dia agak sulit untuk mengatakannya. Pisau di tangan Thomas Kin sedikit bertenaga, tiba-tiba ada kesakitan di lehernya. "Aku katakan, aku katakan, L memaksa ditambah godaan pada awalnya adalah cara terbaik, sudah mendapatkan satu miliar." Pisaunya juga masih ada di leher, Lisa tentu saja tidak berani tidak mengatakan. Kekasih Kak Filbert adalah manajer kita, bernama Nancy, dulu juga adalah teknisi kita di sini, sekarang telah dikontrak oleh Kak Filbert, langsung 1832 HG. Memai manajer. Baik, aku bertanya kamu, Nancy ini, di kamar mana sekarang? Lisa terkejut sesaat, untuk apa kamu bertanya ini? Thomas Kin ketawa mengejek, kelihatannya Lisa ini benar-benar tidak tahu Philbert Gao telah datang. Philbert Gao orang ini, memang sangat berhati-hati dalam bertindak sesuatu. Gadis-gadis di toko ini bahkan tidak tahu bahwa dia telah datang, jika bukan Samuel Duan telah menghabiskan banyak uang mencari tahu, kira-kira juga sangat sulit mengetahui. Pisau di tangan Thomas Kin mendekat lagi, Aku perlu tahu lokasi kamar Nancy sekarang. Lisa menggigil sebentar, berkata dengan cepat, baik-baik baik. Aku membantu kamu bertanya. Kamu tunaau sebentar. Setelah berbicara, Lisa mengambil telepon, memutar sebuah nor nor ponsel, berbunyi beberapa kali. Suara seorang pria menyebar dari sisi lain. Halo, Kaksun. Aku adalah Lisa. Lisa kenapa kamu menelepon handphone aku? Ada urusan apa? Kak Sun, aku menanyakan sesuatu hal pada kamu, di kamar mana Kak Nancy beristirahat sekarang? Ini, dot ini aku juga tidak tahu. Kak Sun ragu-ragu, sangat jelas adalah tahu, tetapi sama sekali tidak bersiap-siap untuk mengatakan. Lisa berkata, Kak Sun, bukankah kamu selalu ingin tidur dengan aku? Kamu membantu aku sekali, malam ini aku tidak pergi bekerja menemani kamu. Kasun ragu-ragu sebentar, baiklah, tetapi kamu jangan memberitahu orang lain, Kak Nancy di 31.5, seharusnya di sebelah kamu. Setelah berbicara, Lisa langsung menutup telepon. Thomas Kinn mengangkat kepala melihat ke dinding sekilas, ternyata Filbert Gao sedang menikmati di sebelah, Efek kedap suara kamar ini sepertinya benar-benar sangat bagus. Dia bahkan tidak mendengar suara apapun, menepuk dengan tangan, memukul di leher Lisa, langsung menyebabkan dia pingsan. Setelah itu, Thomaskin mengetuk dinding dengan ringan. Setelah membuat keputusan, satu kaki menendang ke sana. Suara ledakan keras, dinding yang sangat kokoh ini langsung ditendang terbuka oleh Thomaskin. Namun, dinding ini bukanlah dinding bata biasa, melainkan dinding penahan beban dengan ada batang baja di dalamnya. Tidak heran isolasi suaranya begitu bagus, tetapi meskipun demikian, tembok ini tetap ditendang terbuka oleh Thomas. Kinn. Suara raungan, sebuah lubang besar muncul di dinding. Di depan mata terlihat sebuah ranjang besar fana mewah. Di atas ranjang, seorang pria dan seorang wanita sedang di dalam selimut. Melakukan masalah yang biasa orang lakukan itu. Hal yang paling lucu adalah ada dua pengawal berdiri dengan punggung menghadap mereka di depan ranjang. Bahkan, melakukan hal semacam ini juga membawa pengawal di sekitar. Kelihatan Filbert, gao ini benar-benar sangat waspada. Setelah Thomaskin menerobos dinding, Filbert, gao menutupi selimut, tangannya memegang pistol di bawah bantal. "Siapa kamu?" Thomaskin ketawa mengejek orang yang mengambil nyawa kamu. Filbert Gao ketawa mengejek, hanya kamu. Setelah berbicara, langsung mengangkat tangannya dan menembaknya. Dokter Stranger, bab 624 sudah mati. Thomas tiba-tiba bergegas maju beberapa langkah, hanya melihat dia memiringkan kepalanya. Di bawah gerakan kecepatan tinggi seperti itu, ternyata lolos dari peluru dengan mudah. Sosok Thomas Kinn seperti angin, bergegas menuju ke depan Filbert Gao dengan cepat, begitu mengulurkan tangan, langsung mencekik leher Filbert Gao, lima jarinya bertenaga, menekan, Filbert Gao mati di tempat. Sebelum menunggu dua pengawal bereaksi kembali, Thomas Kinn sudah melompat ke bawah jendela. Wanita di tempat tidur baru bereaksi kembali, berteriak dengan mata tertutup. Sangat cepat, Thomas Kin kembali ke Samuel Duan mereka sana. Melihat Thomas Kin kembali begitu cepat, Samuel Duan menghela napas lega, Tuan Kin, bagaimana tidak melihat Philbert Gao kan? Aku sudah berkata, Philbert Gao itu, sangat licik, ingin menemukan dia benar-benar. I sebelum Samuel Duan selesai berbicara, Thomas Kin mengeluarkan sepotong kain putih, berkata sambil menyeka tangannya. Sudah mati. Samuel Duan terkejut sejenak, sudah mati. Apa yang sudah mati? Thomas Kin berkata. Filbert Gau sudah mati. Ah, Tuan Kin, Anda bukan bercanda dengan aku kan? Thomas Kin berkata dengan ringan, kamu melihat aku, apakah seperti bercanda? Wajah Samuel Duan berangsur-angsur berubah, dari senyuman di awal berubah menjadi kaget, lalu berubah menjadi sangat gembira. Jika orang lain yang berkata dia pasti tidak akan percaya, Filbert Gao mati begitu saja juga sudah tidak akan menjadi bos kota X. Tetapi kata-kata Tuan Kin, maka itu pasti tidak akan salah. Tuan Kin ternyata benar-benar sudah membunuh Filbert Gao setelah lewat beberapa menit. Samuel Duan dan Rico Pei menerima telepon pada saat yang bersamaan. Halo, Ibu Ayah. Kalian sudah keluar. Bagaimana caranya kalian kabur keluar? L, adik perempuan. Kamu sudah kabur keluar. Ketika Philbert Gao mati, kelompok gangster tidak memiliki pemimpin. Gangster itu semua demi mencari jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Siapa yang? Masih peduli keluarga Samuel Duan dan Rico Pei. Saat ini kota X sudah berantakan, kerabat mereka semuanya sudah kabur keluar. Kedua orang sangat gembira, sangat bagus. Tuan Kin, Anda benar-benar adalah Deva. L. Thomas Kin didewakan sekali lagi di dalam hati mereka. Awalnya situasi pasti. Mati, begitu Tuan Kin kembali, langsung menyelesaikan, semua masalah telah terselesaikan. Mereka berdua sangat gembira, mulai menelepon dan memerintah, menghubungi bawahan sebelumnya itu. Matahari sangat cepat sudah terbit, semua pengemis itu juga keluar, bekerja. Stephen Liu mengemudikan BMW. Menghentikan mobil, keluar dari mobil, mengenakan pakaian pengemis yang compang camping, bersiap-siap untuk terus mengemis. Melihat Samuel Duan dan lainnya berdiri di sini, tiba-tiba terkejut. Sesaat, wah, kaki kalian sudah bisa berdiri! Apakah berpura-pura lumpuh dengan aku? Kalian bertiga cukup mengagumkan, berpura-pura lebih mirip dibandingkan aku. Setelah selesai bicara, Stephen Liu masih menendang Samuel Duan. Sial, kamu benar-benar mencari kematian sebelum menunggu Samuel Duan bereaksi. Henson Long langsung bergegas ke depari, meraih lengan Stephen Liu, melemparkan dia ke lantai, lalu meraih lengannya dan melingkarkan kedua kakinya, sebuah salib mengunci lengan, bagian pinggang terangkat. Cekrek satu suara, lengan Stephen Liu langsung patah. Ah, sial kamu berani menyentuh aku, kamu percaya atau tidak aku menyuruh Kak Filbert membunuh sekeluarga kamu? Samuel Duan ketawa mengejek, Kak Filbert. Kamu menemani dia mengubur saja. El setelah berbicara, Samuel Duan melepas pakaiannya, mencekik leher Stephen Liu, menariknya lebih dekat. Dalam puluhan detik, Stephen Liu memutar matanya, mati karena kehabisan napas. Samuel Duan tidak bereaksi adalah karena keluarganya diancam. Jika tidak, Samuel Duan adalah seekor serigala, siapa yang berani mengganggu dia? Beberapa pengemis di sekitarnya melihat pemandangan ini, begitu ketakutan hingga tidak berani bergerak, satu demi satu melangkah mundur dan buru-buru kabur. Samuel Duan melemparkan mayat Stephen Liu dengan santai, berkata dengan dingin. "Apa yang menjadi milik kita, sudah seharusnya mengambil kembali." Bersambung Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.